Saya coba suara saya. Bisa didengar dengan baik nggak ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Kalau sudah bisa dimulai, tolong saya dikabari. Silakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyina wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah sehingga kita pada malam hari ini bisa mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam mudzakarah ilmu agama ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita harapkan syafaatnya, orang yang sangat kita rindu kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa istiqamah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kalau kita diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala berupa anugerah bisa dikumpulkan bersama beliau baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan tentang telaah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan di antaranya adalah kelompok Wahhabiyah, kemudian Rafidhah, kemudian Ibahiyah, kemudian mereka yang punya akidah ya tanasukh, mengatakan bahwa ruh-ruh itu ya berpindah dari satu jisim ke jisim yang lainnya, dari satu badan ke badan yang lainnya. Kemudian juga disebutkan tentang akidah ulul dan akidah ittihad. Akidah yang mengatakan katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba-Nya, atau akidah yang mengatakan bahwa seorang hamba ketika sudah sampai pada derajat tertentu, katanya bisa menyatu dengan Allah Ta'ala. Semua akidah ulul dan akidah ittihad itu adalah termasuk kekufuran. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam hal ini ingin menjelaskan kelompok-kelompok tersebut agar kita mengetahuinya, tapi bukan hanya sekedar mengetahuinya, tapi kita harus berhati-hati dengan kelompok tersebut atau keyakinan yang mengajarkan seperti keyakinan tersebut, meskipun dengan nama yang berbeda. Ya. Tidak harus kemudian mereka mengatakan bahwa akidahnya ulul atau ittihad, tapi kalau kemudian ya, ada kelompok yang lainnya yang akidahnya sama dengan akidah ulul dan akidah ittihad, maka kelompok tersebut juga termasuk yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan juga di luar agama Islam ini. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya
Setelah menyebutkan kelompok-kelompok tersebut, beliau ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan Islam, atau tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kekufuran jika meyakininya. Sungguh luar biasa apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, terutama pada bagian ini, bagian yang terakhir dari pembahasan tentang kelompok-kelompok ini, ya, bahwa beliau ingin menjelaskan apa yang menjadi tradisi para ulama ketika menjelaskan tentang macam-macam kekufuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekufuran itu terbagi menjadi tiga. Ada kufur keyakinan, ada kufur perbuatan, ada kufur perkataan. Dan para ulama mengatakan masing-masing dari kekufuran ini, ya, menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, tidak harus kemudian ketiga-tiganya ada pada seseorang untuk dihukumin bahwa dia telah keluar dari agama Islam. Seseorang yang meyakini kufur atau ya meyakini kekufuran di dalam hatinya, ya, tanpa dia ucapkan, tanpa dia lakukan, maka jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, ya, dan tidak harus kemudian apakah dia pernah melakukannya atau pernah mengucapkan. Tidak. Cukup dia kemudian meyakini keyakinan kufur di dalam hatinya, maka sudah dihukumin bahwa dia jatuh dalam kekufuran. Begitu pula jika seseorang kemudian melakukan perbuatan kufur, meskipun tidak diucapkan dan tidak diyakini, maka dia dihukumin sebagai orang yang telah jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam. Ya. Dan yang terakhir, jika seseorang mengatakan kata-kata kufur, meskipun tidak dilakukan dan tidak diyakini, sekedar ucapannya itu pun juga menjadikan dia telah jatuh dalam kekufuran. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam hal ini, beliau menukil, ya, mengambil dari beberapa perkataan para ulama. Dan itu menjadi tradisi ulama kita bahwa beliau menukil dari ulama-ulama sebelumnya, ya, untuk menjelaskan bahwa apa yang beliau sebutkan itu sama dengan yang disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Sama yang dilakukan oleh para ulama yang sangat perhatian tentang masalah akidah. Di antaranya adalah ya Syekh Abdullah Al-Harari yang menyebutkan macam-macam kekufuran dan banyak beliau menjelaskan di dalam beberapa kitabnya tentang hal ini. Di antaranya kitab As-Siratul Mustaqim. Ya. Dia menjelaskan tentang macam-macam kekufuran. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menukil dari perkataan ya, seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad. Ya, Al-Qadhi Iyad. Qala Al-Qadhi Iyad fi Syifa. Inna kulla maqalatin sarahat bi nafyi ar-rububiyyati أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهي كفر. Sesungguhnya setiap perkataan yang jelas-jelas menyebutkan tentang pengingkaran kepada sifat rububiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah adalah Rabb, pencipta segala sesuatu, bahwa Allah adalah Tuhan dari makhluk ini, awil wahdaniyah, atau menafikan, mengingkari keesaan Allah Ta'ala. Artinya, jika orang kemudian menyekutukan Allah Ta'ala, atau jelas-jelas menyebutkan adanya penyembahan kepada selain Allah, atau menyembah Allah dengan menyembah selain Allah, fahiya kufrun, maka itu adalah kekufuran. Ya. Jadi ini ya, yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad fi Asy-Syifa, ya, di dalam kitabnya Asy-Syifa. Orang yang menafikan ketuhanan Allah,
orang yang menafikan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, atau orang yang menyekutukan Allah, ya, menafikan sifat wahdaniyahnya Allah, ya, bahwa ada pencipta selain Allah, maka jatuh dalam kekufuran. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا. Seandainya ya, pada langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka niscaya langit dan bumi ini akan hancur. Karena tidak mungkin terjadi dunia ini jika ada dua pencipta, apalagi kemudian banyak pencipta. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama ya, dengan sebutan dalilut tamanu', ya, dalil yang menyebutkan tidak mungkin adanya dua pencipta atau dua Tuhan. Ya, karena masing-masing, seandainya ada dua Tuhan, maka masing-masing tidak terpaksa. Tidak bisa dipaksa oleh yang satunya. Kalau kemudian tidak terpaksa, maka memungkinkan kehendaknya berbeda. Jika kehendaknya berbeda, yang satu ingin menciptakan, yang satu ingin memusnahkan, maka apa yang terjadi? Ya. Ada beberapa kemungkinan. Jika kemudian keduanya saling membantu, maka keduanya lemah. Kenapa? Karena saling membantu, saling membutuhkan. Jika kemudian mereka berbeda dan kemudian sama-sama kuat, pasti kemudian ada yang kalah. Kalau kemudian ada yang kalah, maka yang kalah adalah lemah. Yang lemah bukanlah Tuhan. Kalau kemudian yang pertama kalah, maka memungkinkan yang kedua juga akan kalah. Karena sama sifatnya. Ya. Kalau kemudian dua-duanya lemah, maka bukanlah. Ya. Jadi itu yang dikatakan oleh para ulama, tidak mungkin adanya Tuhan yang berbilang. Maka Allah Ta'ala Maha Esa. Esanya Allah Ta'ala bukan karena Allah berbilang. Satu, karena bilangan. Tapi esanya Allah karena tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Begitu pula yang menyembah selain Allah. Atau menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu adalah kekufuran. Pemakolatid Dahriyah. Seperti perkataan orang-orang Dahriyah yang mengatakan bahwa ya, yang tidak ada pencipta, yang menciptakan adalah alam ini. Ya, dengan proses alam, maka kemudian akan terjadi makhluk yang ada di permukaan bumi. Alam tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula orang-orang Nasrani yang mengatakan adanya Trinitas, ada Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Ya, orang-orang Majusi yang menyembah api. Ya. Walladzina asyraku. Begitu pula mereka yang menyekutukan Allah bi'ibadatil awthan, dengan menyembah berhala-berhala, awil malaika, atau menyembah malaikat, awis syayatin, atau menyembah setan, awis syams, ya, atau menyembah matahari, ya, awin nujum, atau menyembah bintang-bintang, awin nar, atau neraka, aw ahadin ghairillah, atau menyembah seseorang selain Allah. Ya. Jadi ini diantara yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Ya. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menyebutkan ya, pada halaman berikutnya. Wa kadzalika ashabul hulul wat tanasuh. Nah, beliau mengatakan begitu pula mereka yang meyakini akidah hulul, mengatakan bahwa seseorang bisa menyatu dengan Tuhan. Ya, pada taraf-taraf tertentu, pada tingkatan-tingkatan tertentu, pada derajat tertentu, kemudian dia bisa sampai bisa apa? Dalam satu keadaan bisa menyatu dengan Tuhan. Itu akidah hulul. Ya, makanya kemudian, ya, kemarin saya sempat menyebutkan Al-Hannaj yang kemudian dihukum ya, bunuh oleh para ulama, dihukum mati oleh para ulama karena dia punya akidah hulul. Ya. Kemana-mana dia mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, atau dia mengatakan anal haq. Nah, perkataan anal haq itu adalah bahwa dia adalah Allah. Ketika menulis surat, ya, dia mengatakan ya, dari Ar-Rahman Ar-Rahim kepada si fulan, menyebutkan bahwa dia adalah ya, Allah. Ya. Kemudian akidah at-tanasukh. At-tanasukh itu yang mengatakan bahwa ruhnya, katanya ruhnya orang-orang yang baik, ya, katanya akan menjadi cahaya yang memancar dari bumi ke langit, katanya begitu. Sedangkan ruhnya orang-orang yang jelek, ya,
maka kemudian akan masuk ke dalam hewan. Ya, habis kalau kemudian seperti itu lama-kelamaan manusia populasinya akan habis. Tapi kan ternyata kan tidak demikian. Kenyataannya bahwa manusia semakin hari semakin bertambah populasinya. Berarti menunjukkan tidak kemudian roh itu berpindah kepada makhluk yang lainnya. Wa kadzalika man i'tarafa bi ilahiyatillahi wa wahdaniyatihi, begitu pula orang yang meyakini ya ketuhanan Allah, ya, kemudian keesaan Allah, walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin, akan tetapi orang ini meyakini bahwa Allah tidak disifati dengan sifat hidup. Ya, kalau kemudian Tuhan disifati dengan sifat mati, bagaimana terjadinya alam begitu luar biasa, begitu indahnya, begitu teraturnya, sedangkan tidak ada yang mengaturnya? Tidak mungkin. Maka Allah Ta'ala disifati dengan sifat hayat, ya, hidup. Ya, hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Hidupnya Allah tidak dengan adanya ruh, tidak dengan adanya darah, tidak dengan adanya tulang, tidak dengan adanya sum-sum yang ada pada tulang. Tidak, hidupnya Allah tanpa itu semuanya. Ya. Adapun jika kemudian kita membaca tentang ayat-ayat Al-Quran min ruhina, ya, tentang Nabi Adam atau Nabi Isa, maka bukan berarti Allah itu dari ruh, atau Allah itu adalah ruh, dan kemudian Nabi Adam dan Nabi Isa adalah bagian dari ruh Allah. Tidak. Min ruhina artinya bahwa ruh Nabi Adam, ruh Nabi Isa, dan ruh para nabi itu adalah ruhun musyarrafah atau arwahun musyarrafah, ruh-ruh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian dikatakan min ruhina, sama kalau kita mengatakan tentang apa al-baitun baitullah, ya, baitullah, ya, Ka'bah adalah baitullah. Bukan berarti kemudian Ka'bah itu adalah dikatakan rumah Allah dan Allah tinggal di situ. Tidak. Ya, dikatakan baitullah adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Atau meyakini au walakinnahu taqada annahu ghairu hayyin au ghairu qadimin, bahwa Allah tidak disifati dengan sifat qadim, tidak bermula. Ya, jika kita mengatakan qadim pada Allah Ta'ala, itu artinya apa? Bahwa Allah ada tanpa permulaan. Berbeda dengan kita jika kita mengatakan tentang makhluk, ya, berbeda dengan kalau kita mengatakan tentang makhluk qadim, maka artinya adalah yang mempunyai masa yang lama, telah berlalu baginya waktu yang lama. Hadza baitun qadimun, ini rumah yang kuno, yang lama, ya. Jadi kata qadim jika dinisbatkan kepada makhluk, maka itu artinya apa? Marra alaihi zamanun tawil, berlalu baginya waktu yang lama. Tapi kalau kita mengatakan Allahu qadim, itu artinya Allah tidak bermula. Ya, orang yang meyakini adanya Allah, orang yang meyakini bahwa Allah Esa, tapi mengatakan Allah tidak bermula, artinya baru. Ya. Au annahu muhdatsun, bahwa Allah Ta'ala baru. Au musawwarun, atau Allah digambarkan. Nah, orang menggambarkan Allah Ta'ala itu bisa dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala ya, duduk di atas arasy. Ya, berarti ya, orang itu telah menggambarkan Allah. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang duduk pasti berukuran. Kita duduk di atas kursi, pasti kita berukuran. Bagaimana kita tahu bahwa kita berukuran? Gampang, tinggal mengatakan bahwa sesuatu yang berada di atas sesuatu, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, lebih kecil dari tempat duduknya. Kemungkinan kedua, sama besarnya dengan tempat duduknya. Kemungkinan ketiga, lebih besar dari tempat duduknya. Kalau kita duduk di atas kursi, maka ada tiga kemungkinan ini. Lebih kecil, sama, dan lebih besar. Sesuatu yang lebih kecil sama dengan tempat duduknya, atau lebih besar maka berukuran. Sesuatu yang berukuran maka butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Sesuatu yang butuh maka lemah. Sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Ya.
Berarti kalau dikatakan Allah duduk di atas arasy, bahwa orang itu apa? Menggambarkan Allah. Yang di dalam benaknya dia mengatakan bahwa Allah duduk di atas arasy, ya, menggambarkan Allah, kemudian mengatakan bahwa setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Ya. Apa yang kemudian terjadi dalam benak orang yang mengatakan demikian bahwa Allah apa? Bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, naik dan turun. Ya. Maka yang terjadi dalam benaknya bahwa ada perpindahan, ada pergerakan. Dan kemudian dia bertempat. Dari yang tadinya besar, kemudian menjadi kecil. Kenapa? Karena aras makhluk Allah yang paling besar. Kemudian kalau dikatakan ke langit dunia, langit yang kita lihat ini, maka apa? Menjadikan Allah itu mengecil. Dari yang tadinya besar, kemudian mengecil. Kenapa? Karena harus cukup dengan langit. Bagaimana kemudian dia akan masuk ke langit kalau kemudian ya, dia besar. Pasti apa? Dari yang tadinya besar, kata mereka sebesar aras, ya, kemudian ke langit dunia, maka mengecil. Ya, agar cukup di langit dunia. Dan kemudian langit dunia itu, ya, perputaran waktunya untuk kita yang di dunia ini, ya, itu kan berbeda-beda. Sekarang kita malam. Negara lain ada yang sudah mendahului kita dalam malam, ada yang tengah malam, ada yang menjelang pagi, ada yang masih siang, ada yang sore. Kalau kemudian dikatakan Allah Ta'ala ya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, ya, maka apa? Menjadikan Allah tidak ada kerjaan kecuali naik dan turun. Hal-hal semacam ini kan, kalau kemudian diikuti dalam benaknya, dalam pikirannya, mengatakan bahwa apa? Allah digambarkan. Jadi, ya, Tuhan yang berjisim, besar, kemudian naik dan turun, kemudian kalau ke langit dunia, dia mengecil. Nah, maka dikatakan musawwar. Keyakinan seperti ini, kata para ulama, bisa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kekufuran. Awidda'a lahu waladan, atau mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Jelas seperti keyakinan ya, orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Au sahibatan, atau mengatakan bahwa Allah punya istri, punya pendamping perempuan. Au annahu mutawallidun min syai', atau Allah Ta'ala katanya berasal dari sesuatu. Au kainun anhu, atau dia ada dari sesuatu itu. Sudah jelas ayat Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad, dia Allah tidak beranak, dia Allah tidak diperanakkan. Artinya bahwa Allah bukanlah induk dari makhluknya, dari benda lain, atau sebaliknya bukan berarti Allah adalah cabang dari benda lain. Ya. Sudah jelas ayat Al-Qurannya bahwa Allah Ta'ala Maha Esa. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Au anna ma'ahu fil azal syai'an qadiman ghairuhu. Atau bersama Allah ada sesuatu ya, yang qadim selainnya. Ya, berarti adanya benda atau makhluk yang kemudian sama-sama qadim seperti Allah Ta'ala. Itu pun juga merupakan kekufuran. Seperti keyakinan para filosof yang mengatakan bahwa alam ini qadim. Ya. Mereka ada yang mengatakan bahwa jenis alam ini dan bagian-bagian alam ini qadim. Ada juga yang kemudian ya, mengatakan bahwa jenis alamnya qadim tapi bagian-bagiannya itu baru. Ya. Maka semuanya itu adalah kekufuran. Ya, keyakinan yang kedua tentang alam itu diambil juga oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa jenis alam ini qadim tapi bagian-bagiannya baru. Semuanya tidak benar. Ya. Al-Qadhi'iyah di dalam kitabnya Syifa mengatakan orang yang mengatakan adanya sesuatu yang qadim bersama Allah maka itu adalah termasuk kekufuran. Ya. Aw anna thamma shani'an lil 'alami siwa, atau meyakini adanya pencipta bagi alam ini selain Allah. Seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri.
ya, itu adalah satu kekufuran. Ya, keyakinan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah memberikan kekuatan pada manusia, setelah itu kemudian manusia dengan kekuatannya itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri, maka itu adalah satu kekufuran. Kenapa? Karena banyak sekutu bagi Allah Ta'ala. Berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, setelah itu kemudian Allah hanya menciptakan manusianya, setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kekuatan kepada mereka, katanya, setelah itu manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, padahal kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ya, kita manusia dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ya, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Artinya manusia jasadnya, makhluknya, bendanya ciptaan Allah dan apa yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Ya, kita hanya melakukan apa? Kasab. Ya. Teori kasab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita hanya mengarahkan kehendak dan keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Setelah itu disitulah akan terjadi apa? Apa yang telah Allah kehendaki. Apakah yang kita kehendaki, ya, kasab kita ini akan terlaksana atau tidak, maka ya, terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kadzalika kulluhu kufrun biijma'il ulama biijma'il muslimin, ya. Semuanya itu adalah kekufuran, ya, berdasarkan ijma' para ijma' umat Islam, ya, bahwa keyakinan-keyakinan tadi itu adalah kufur. Jadi kalau kemudian kita mengatakan kaum filosof yang meyakini bahwa alam ini qadim bersama Allah Ta'ala, kufur. Mereka yang mengikuti para filosof, ya, baik itu mereka yang mengaku sebagai filosof Muslim, katakan, ya, Ibnu Sina Al-Farabi, ya, Ibnu Rus, jika kemudian meyakini sama dengan keyakinan kufur para filosof-filosof Yunani, maka juga masuk dalam kaidah ini. Ini yang disebutkan oleh siapa? Al-Qadhi'iyat dalam kitabnya Asy-Syifa. Begitu pula, jika kemudian ada orang yang dianggap sebagai ulama, bahkan dikatakan sebagai Syekhul Islam, tapi kemudian meyakini bahwa adanya alam ini qadim, katanya, tidak bermula, ya, meskipun dia mengatakan jenisnya saja, ya, adapun bagian-bagiannya adalah baru, maka masuk dalam apa? Apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi'iyah di dalam kitabnya Asy-Syifa. Apa katanya? Fadzalika kulluhu kufrun biijma'il muslimin. Semua itu adalah kufur dengan ijma' kaum Muslim. Para pemirsa, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kadzalika man idda'a mujalasat Allah Ta'ala. Begitu pula orang yang mengakui bahwa dia bisa bersama Allah. Wal'uruju ilaihi. Kemudian meyakini bahwa dia bisa mendatangi Allah. Naik katanya ke atas kepada Allah. Ini yang harus kita pahami dalam masalah apa Isra dan Mi'raj. Bahwa Rasulullah SAW ketika diberikan mu'jizat Isra dan Mi'raj oleh Allah Ta'ala. Isra perjalanan bumi, Mi'raj kemudian perjalanan ke langit, ke atas. Nah, Isra dan Mi'rajnya Allah, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti kemudian Rasulullah ingin bertemu dengan Allah yang berada pada satu tempat di atas, tidak. Buktinya disebutkan di sini orang yang meyakini bahwa dia bisa naik kemudian bertemu berhadap-hadapan, ya, kemudian dikatakan wa mukalamatuhu
dan kemudian berbicara dengan Allah katanya, itu juga termasuk kekufuran. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah apa? Disebutkan di dalam Al-Quran tentang Isra, linuriyahu min ayatina. Untuk apa? Memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Begitu pula ketika Rasulullah Mi'raj naik, ya, juga diperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit. Mulai diperlihatkan Sidratul Muntaha, kemudian juga diperlihatkan Arasy, ya, diperlihatkan surga, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Baitul Ma'mur, semuanya diperlihatkan kepada Rasulullah, ya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah taala. Jadi bukan kemudian untuk bertemu dengan Allah yang ada di langit, tidak. Keyakinan kita Allah tidak bertempat. Apa yang disebutkan oleh Hadratus Syekh, ya, dalam kitabnya atau mukaddimah kitab Tanbihat Wajibat, ya, itu juga dikatakan bahwa Allah taala tidak bertempat. Makanya kemudian beliau dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah menyebutkan, begitu pula orang yang meyakini bahwa dia mengaku bisa bersama Allah, kemudian naik katanya menghadap Allah, dan kemudian berbicara dengannya, au ya ululahu fi ahadil asqas, atau meyakini bahwa Allah bersama, ya, menyatu pada salah satu orang dari makhluknya, ya, kaukau li ba'dil mutasawwifah, seperti, ya, keyakinan sebagian orang-orang yang mengaku tasawuf, ya, tasawuf gadungan, wal batiniyah, begitu pula kelompok batiniyah, atau wan nasara, orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhannya apa menyatu dalam tiga hal atau tiga apa benda itu. Wa kadzalika naqta'u 'ala kufri man qala, ini juga diulangin lagi. Begitu pula kami, ya, menetapkan dengan pasti kekufuran mangkola, orang yang meyakini, orang yang mengatakan biqidamil alam, bahwa alam ini qadim. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang-orang filosof, baik filosof yang lama ataupun filosof yang baru, baik yang mengaku sebagai filosof muslim ataupun yang dianggap sebagai ulama Islam, tapi kalau kemudian meyakini bahwa alam ini qadim, kufur. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, ya, jadi beliau benar-benar tegas, ya, sebagaimana tradisi ulama-ulama dulu ketika ingin membentengi umat Islam ini, murid-muridnya, jamaahnya, beliau sebutkan, dan ini tradisi ini jarang sekarang ini, ya, dilakukan oleh para ulama-ulama kita, menjelaskan secara detail di dalam kitabnya, di dalam taklim-taklimnya, di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam tulisan-tulisannya, di dalam kajian-kajiannya, kepada muridnya, kepada jamaahnya, kepada siapapun tentang masalah itu. Itu luar biasa. Sebetulnya ini yang harus kita bangkitkan kembali, kita ulang kembali, ya, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita bahwa inilah manhaj Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Disebutkan orang yang meyakini alam ini qadim, dikatakan apa? Wa kadzalika naqta'u, kita yakini secara pasti, ala kufri, kekufuran orang, mangkala, yang mengatakan biqidamil alam, kalau mengatakan alam ini qadim. Karena tidak ada yang qadim dengan makna tidak ada permulaan baginya kecuali siapa? Allah. Au baqaihi, atau mengatakan bahwa alam ini kekal untuk selama-lamanya. Tidak, alam ini akan hancur kecuali yang dikehendaki kekal oleh Allah. Seperti surga dan neraka. Au qala bitanasukhil arwah. Bitanasukhil arwah. Ya, atau meyakini adanya tanasukul arwah, bahwa roh itu berpindah-pindah dari satu jisim ke jisim yang lainnya, jasad ke jasad yang lainnya, wantiqaliha abadil abad, dan berpindahnya roh-roh itu untuk selamanya, fil asqas, kepada orang, wa ta'adhibiha,
roh itu kemudian disiksa, ya, aw tan'imiha, kemudian diberikan kenikmatan iha, bihasabi zakaiha wa khubuthiha, sesuai dengan bersih dan kotornya roh tersebut. Ya. Adapun kalau roh disiksa, ya. Tapi kalau kemudian roh itu berpindah dari satu jasad ke jasad yang lainnya, tidak. Roh itu, ya, ada kalanya mendapat kenikmatan, ya, juga jasadnya juga mendapatkan kenikmatan roh dan jasadnya seseorang yang soleh, atau ada kalanya roh dan jasadnya orang yang kafir mendapatkan siksaan, tapi tidak berpindah-pindah. Ya. Kemudian pada bagian akhir dari masalah ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, wa kadzalika man ibda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu. Begitu pula orang yang meyakini kenabian seseorang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah Rasulullah atau bersama Rasulullah, katanya ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus baru, bukan kemudian yang sudah diutus, yang sudah memang dinyatakan sebagai nabi seperti Nabi Isa masih hidup, ya. Ketika Rasulullah diutus, Nabi Isa dikatakan masih hidup. Atau, ya, mayoritas ulama mengatakan Nabi Khadir yang juga masih hidup. Ya, beliau berdua kan sudah diangkat menjadi nabi sebelum, ya, lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang meyakini adanya nabi yang diutus bersama Rasulullah, seperti mereka yang mengaku-ngaku nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul orang-orang yang mengaku nabi, ya. Au man idda'a nubuwwah li nafsihi, atau orang yang mengaku nabi untuk dirinya sendiri, itu masuk dalam kekufuran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa khutima biyan nabiyun, dan telah ditutup, diakhiri, ya, denganku semua nabi. Artinya apa? Tidak ada nabi setelahnya. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tidak ada nabi setelahnya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari seseorang di antara kalian, walakin akan tetapi Rasulullah adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir. Wa kadzalika man idda'a min hulatil mutasawwifah. Begitu pula orang yang mengaku-ngaku dari termasuk orang-orang sufi yang hulat, yang berlebih-lebihan, annahu yuha ilaihi, bahwa dia mendapatkan wahyu. Ya, seperti di Indonesia dulu ada yang namanya Nia Edan. Ya, itu kan yang mengaku mendapatkan wahyu, ataupun yang lainnya. Ya, mengaku-ngaku nabi, mendapatkan wahyu, atau tidak mengaku nabi, tapi dia mengaku mendapatkan wahyu. Ya, itu disebutkan di sini. Wa in lam yad'un nubuwah, meskipun dia tidak mengaku nabi. Qala fil anwar, wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin qawlan yutawassalu bihi ila tadlilil ummah wa takfiris sahaba. Ini satu kaidah. Dan juga diyakini, ya, dengan pasti kekufuran setiap orang yang mengatakan satu perkataan yang dengan perkataannya itu bisa menyebabkan pada pernyataan mengatakan bahwa umat ini semuanya sesat dan mengkafirkan para sahabat. Itu namanya takfir syumuli. Seperti apa yang disebutkan oleh Sayyid Qutb, bahwa dikatakan barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum selain Allah, maka apa katanya dia? Kata dia adalah kufur, keluar dari agama Islam. Berarti dengan perkataannya ini, berapa umat Islam yang dia kafirkan. Ya. Jadi barang siapa yang tidak menghukumi hukum Allah, baik dalam hal yang terkecil, ya, dalam hal yang sepele dalam kehidupan dunia ini,
Kalau kemudian tidak menjalankan sesuai dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Nah, dia berdalil dengan surat Al-Ma'idah, ya, mulai dari ayat 44 sampai 46, itu kan, atau 47, itu kan disebutkan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat-ayat ini kata para ulama, ya, seperti yang pertama, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang menghukumi dengan hukum selain Allah, maka dia adalah orang-orang kafir, kata para ulama, kufurun duna kufurin. Kekufuran di bawah kekufuran. Artinya dosa besar orang yang tidak menjalankan hukum Allah. Dia tahu bahwa hukum Allah benar, kemudian tidak menjalankan hukum Allah. Maka apa? Dosa besar. Tidak kemudian serta-merta dikatakan bahwa setiap orang yang tidak menjalankan hukum Allah pasti kafir. Baik dalam hal yang sepele pun. Maka banyak umat Islam yang dikufurkan. Pernyataan ini, ya, pernyataan yang menyebabkan apa? Tadlilul ummah. Ya, umat dianggap sesat semuanya. Wa takfirus sahabah juga dikatakan sahabat kufur. Ya. Seperti kaum Khawarij itu kan, yang kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, ya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu juga apa? Dikatakan tidak benar, maka kemudian mereka apa? Keluar. Ya, keluar dari Sayyidina Ali dan juga tidak mengikuti Muawiyah. Menganggap bahwa semua yang dilakukan adalah salah. Ya. Menganggap tahkim, menghukumi dengan hukum orang, ya, manusia, itu adalah satu kesalahan besar. Maka mereka keluar. Sama dengan apa yang dianggap oleh, apa yang didengungkan oleh Sayyid Qutb. Ya. Tadlilul ummah wa takfirus sahabah. Orang yang mengatakan dengan kata-kata seperti itu, menyebarkan pernyataan seperti itu, yang menyebabkan umat ini dikatakan sesat semuanya, dan kemudian sahabat dikafirkan, maka apa? Dialah yang jatuh dalam kekufuran. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku ini dalam kesesatan. Artinya mayoritas umat ini benar. Orang yang menyimpang dari mayoritas umat Islam, maka dia menyimpang dan masuk ke dalam ansyadda syadda ilanar. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasdur illa min kafirin kasujudi lis-salibi awinar. Begitu pula setiap orang yang melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu tidak akan muncul kecuali dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Seperti sujud kepada salib, atau kepada neraka, bukan neraka, api, ya, sujud kepada api, ya, atau juga ini disebutkan oleh para ulama, pergi ke gereja bersama orang-orang yang pergi ke gereja dengan memakai pakaian mereka, pakai pakaian kebesaran mereka, pendeta itu, kemudian pakai sabuknya, ya, dan yang lainnya itu dianggap apa? Kekufuran, karena perbuatan itu tidak akan dilakukan oleh kecuali oleh orang-orang kafir. Ya, makanya ini hati-hati. Ya, subhanallah, sungguh luar biasa apa yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menjadi tahu, kita menjadi melek, ya, bahwa sesungguhnya jika kita menjelaskan ini kufur, ini kufur, ini kufur, ini ketua, ini dikatakan keluar dari agama Islam, ini tidak boleh diucapkan, menyebabkan orang itu murtad. Itu sering kita jelaskan di dalam ta'lim-ta'lim kita. Sering kita jelaskan di dalam buku-buku kita. Sering kita jelaskan di dalam poster-poster kita. Tapi terkadang ada orang yang fobia, menganggap dikit-dikit kufur, ya, dikit-dikit dalam benak mereka seakan-akan kita ini keras. Tidak, itu justru untuk menjelaskan kepada kita yang awam agar kita paham bahwa kalau di dalam ibadah saja ada yang namanya rukun, ya, ada yang namanya syarat, ada juga yang membatalkan ibadah tersebut. Contohkan sholat. Sholat itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat sahnya sholat. Sebelum kita sholat harus kemudian
melakukan ini dan itu. Syaratnya, ya, ada wudhu, ada suci, bersih dari najis, bersih dari hadas, itu kan? Nah, kemudian ada rukun di dalam sholat. Ada takbiratul ihram, ada baca al-fatihah, ada ruku, ada sujud, dan ya, para ulama menyebutkan antara, ya, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Rukun. Ya. Kemudian ada yang membatalkan sholat. Ya, ada yang membatalkan sholat. Ketika kemudian dia berhadas. Ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian kena najis. Membatalkan sholat. Ada hal-hal yang membatalkan sholat. Begitupun adalah masalah keimanan. Ada fondasi iman ini. Ada yang dikatakan oleh sebagian rukun iman ini, kan juga ada hal-hal yang membatalkan iman, dan itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Ya. Jadi riddah, ya, riddah itu adalah qat'ul Islam yang memutuskan Islam, baik itu dengan perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Kalau sholat ini, ya, kita batal di dalam sholat, masih bisa kita mengulangi sholat kita. Tapi kalau kemudian orang itu putus imannya, batal imannya, konsekuensinya adalah sangat berbahaya. Apa itu? Semua amal ibadah yang pernah dia lakukan, ya, maka dikatakan hangus, hilang pahalanya. Seandainya kemudian dia kembali lagi ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang jatuh dalam kekufuran, dari masing-masing kekufuran yang telah disebutkan tadi, baik itu kufur keyakinan, kufur perbuatan, kufur perkataan, ya, maka dia wajib kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka pahala dari amal ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya, ya, ya, sebelum dia kufur itu tadi, tetap hilang. Tidak akan kembali lagi. Dia mulai dari awal lagi. Ya, sungguh merugi orang yang jatuh dalam kekufuran. Akan merugi lagi jika dia jatuh dalam kekufuran, kemudian dia terus dalam kekufurannya sampai dia meninggalkan dunia ini. Maka dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fil nari sab'a tariqa. Ya, sesungguhnya seorang hamba, ya, terkadang mengatakan satu perkataan yang dianggapnya perkataan itu biasa-biasa saja. Tidak ada nilai dosanya, tapi dengan sebab perkataannya itu kemudian dia dicampakkan ke dalam jurang api neraka yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun. Dan 70 tahun itu adalah jarak tempuh dari atas neraka sampai dasar neraka, dan dasar neraka tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang yang kufur. Inilah yang ingin saya sampaikan dari 4 kajian tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa apa yang disampaikan oleh Khatibus Syekh Hasyim Asy'ari sungguh luar biasa, itu menjadi apa, panduan kita. Jadi apa kalau kemudian kita menerangkan bahwa ini kufur, ini, ya, apa, keluar, menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, ini bahaya, jangan diucapkan, jangan diyakini, jangan dilakukan, itu semuanya ternyata sudah dijelaskan di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada satu pertanyaan. Nah, tadi sepertinya disebutkan. Ya, surat Thaha ayat 5 itu tidak boleh diartikan bahwa Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dia Allah Ta'ala, ya, dikatakan istawa. Artinya apa? Dia Allah yang menguasai arasy. Istawa di situ tidak diartikan duduk, tidak diartikan bersemayam, tidak diartikan bertempat. Karena arasy makhluk Allah. Jika dikatakan makhluk, berarti apa? Sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan, menjadi ada. Ya. Setelah diciptakan oleh Allah, menjadi ada. Berarti sebelum Allah menciptakan arasy, Allah ada tanpa arasy. Setelah Allah menciptakan arasy, Allah pun tidak berubah dari yang semula. Tidak membutuhkan kepada arasy. Arasy makhluk Allah, ya, dan berbentuk. Ya. Jika kemudian dikatakan Allah bersemayam, berarti apa? Allah berada di atasnya. Arasy, sesuatu yang berada di atas sesuatu, seperti yang saya katakan tadi, pasti apa? Mempunyai 3 kemungkinan. Lebih kecil, sama, ataupun lebih besar dari sesuatu tersebut.
Allah mustahil dia berukuran. Karena setiap yang berukuran, pasti apa? Membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Lihat pada diri kita masing-masing. Kenapa kita berbeda-beda? Ukuran bentuk tubuh kita. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kenapa kita berbeda-beda? Karena ada yang menciptakan kita dalam ukuran tersebut. Bukan kita yang menjadikan ukuran kita sendiri. Ya. Sudah jelas, akal kita mengatakan bahwa kita berukuran ini, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang. Ya. Warna kulitnya berbeda-beda. Kenapa? Karena ada yang menciptakan kita. Matahari kenapa berukuran bulat seperti itu? Secara akal bisa saja selain bulat. Tapi kenapa dia bulat? Karena ada yang menciptakannya dalam ukuran tersebut. Bukan matahari yang menciptakan dalam bentuknya sendiri. Tapi ada Tuhan yang menciptakannya. Begitulah yang lainnya. Jadi kalau kemudian dikatakan Tuhan berukuran, maka apa? Sungguh jelas bahwa yang berukuran pasti butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Dan yang butuh bukanlah Tuhan. Kemudian yang kedua, aduh panjang ini saya, soalnya miring ke saya ini, apanya, handphone saya jadi nggak bisa dibaca. Ya, saya ada dua yang tadi sudah saya baca. Nanti insya Allah yang ketiga saya lakukan. Apakah kemudian dalam mentahdir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menyebutkan nama seseorang? Sudah jelas beliau menyebutkan nama kelompok. Ya, nama kelompok. Dan pasti kalau kemudian nama kelompok bisa jadi kemudian ada penyebutan nama seseorang. Ya, ketika kemudian disebutkan Wahhabiyah. Wahabiyah sudah nampak dan jelas orang mengatakan Wahabiyah itu siapa pengikut apa siapa pemimpinnya. Tidak disebutkan nama Muhammad bin Abdul Wahab sudah jelas. Dan bahkan kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jelas menyebutkan mereka adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab dan juga kemudian yang mengikuti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho disebutkan nama. Tahdir dengan menyebutkan nama itu biasa. Para ulama menyebutkan itu. Ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan nama. Kalau memang jelas dia menyebarkan hal-hal yang tidak benar, kita sebutkan. Dan itu bukan menyebarkan fitnah. Justru apa menjadikan kita paham bahwa itulah orang yang menyebarkan kesesatan. Itulah orang yang banyak diikuti oleh umat yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata apa? Mereka ini justru mengelabui ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tahdir wajib yang seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita menyebutkan nama, wah ini memecah belah umat ini. Tidak. Justru kita ingin menyebutkan hal seperti itu untuk membentengi umat ini. Himayatul ummah. Rasulullah SAW juga apa? Menyebutkan nama. Nah, kalau dalam masalah-masalah yang sepele, Rasulullah ketika ditanya tentang dua orang. Ya, ada seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, si Fulan ingin menikahi saya, dan si Fulan ingin menikahi saya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, oh jangan. Yang pertama ini banyak apa memukul perempuan. Nanti kamu, karena dia seorang yang gampang memukul. Nanti kamu akan sering dipukul. Yang satunya lagi, dia miskin. Ya. Nah, maka Rasulullah menyebutkan nama yang lainnya, Inkihi Usama. Nikahilah Usama. Ya, jadi Rasulullah terkadang menyebutkan nama. Ya, dan itu biasa. Para ulama pun juga ketika menyebutkan nama, biasa. Ya. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan nama. Dan itu bukan apa pemecah belah umat. Justru dengan menyebutkan nama, kita akan paham. Kita akan tahu dari awal bahwa orang-orang yang seperti ini harus diwaspadai. Kalau kita saja, ya, ada orang yang bersembunyi, di balik satu tempat, kemudian dia akan merampok setiap orang yang lewat di situ. Pasti kita akan mengatakan jangan lewat situ. Di situ ada perampok. Ya, perampoknya namanya. Itu dalam masalah dunia. Ya, kalau kemudian memang dibunuh oleh perampok itu, ya, dia mati meninggal dunia dalam keadaan apa? Muslim. Pada akhirnya dia akan masuk surga.
Tapi kalau kemudian ada orang yang mengaku-ngaku ahlu sunnah, tapi ajarannya di luar akidah ahlu sunnah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan, di luar ahlu sunnah, bahkan dikatakan khawarij. Ya, dikatakan khawarij. Ya, keluar dari apa kelompok yang benar. Ya. Maka justru lebih utama lagi kita katakan, jangan ikuti mereka. Kalau kemudian diikutin, kelompok yang di luar ahlu sunnah ini, apa akidahnya? Akidahnya di luar ahli sunnah. Meninggal dunia dalam akidah di luar ahli sunnah. Apa yang terjadi? Kalau dia meyakini kekufuran yang ada pada mereka, bisa jadi apa? Jatuh dalam kekufuran selama-lamanya di neraka. Makanya penting. Ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan nama, dan itu bukan apa pemecah belah. Kemudian yang ke apakah khilafah itu suatu kewajiban ya Ustaz? Karena menurut PHT, jika belum terbentuk kekhilafahan. Yang tiga adalah ajaran Hizb ut-Tahrir bahwa perbuatan bukan ya. Mohon maaf karena agak terlambat ya, karena bacaan apa tulisannya di handphone saya miring, jadinya harus saya ambil handphone. Cuma yang ketiga dan keempat, yang kelima sudah saya sebutkan jawabannya, bahwa Hizb ut-Tahrir yang tidak mempercayai qada dan qadar Allah, ya, itu sama dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ya, karena dikatakan new Mu'tazilah itu adalah Hizb ut-Tahrir. Ya, mengatakan bahwa ketentuan apa qada dan qadar Allah atau manusia itu yang menentukan perbuatannya sendiri, manusia itu yang menciptakan perbuatannya sendiri, dan itu sama dengan keyakinan Mu'tazilah. Kemudian kalau tidak ada khilafah maka kemudian tidak bisa diberlakukan hukum Islam. Tidak, kita ini memang mengatakan bahwa adanya khilafah Islamiyah itu satu hal yang menjadi tuntutan kita. Tapi kan kemudian kita ini kan tidak apa tidak mampu untuk melakukan itu sekarang ini. Dan karena ketidakmampuan kita tidak kemudian dikatakan bahwa orang yang tidak mau bayat khilafah maka kemudian matinya mati jahiliyah. Itu satu pemaksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak diberikan beban oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berat dari apa yang bisa dia lakukan. Sudah, kita enggak mampu. Kita ada uzur untuk tidak menegakkan khilafah ini. Meskipun kita berusaha. Ya, berusaha untuk menegakkan khilafah. Tapi tidak memaksakan dengan statement-statement seperti Hizb ut-Tahrir itu. Harus ada khilafah. Kalau enggak ada khilafah, maka enggak ada syariat. Ya. Siapa? Syariat Islam ini masih bisa ditegakkan. Cuma dalam beberapa hal. Tidak kemudian kita bisa menegakkan semuanya. Cuma kita tahu bahwa syariat Islam ini syariat yang paling benar. Ya. Dan kemudian jangan mengatakan bahwa kalau tidak mau bayat khalifah, maka kemudian mati, matinya mati jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah itu? Ya. Apakah mati sesuai dengan sama dengan orang-orang jahiliyah dianggap kafir kita? Ya. Apakah karena tidak ada khilafah dan tidak bayat khilafah mereka, kemudian dikatakan bahwa kita berdosa besar. Berapa banyak orang yang Anda kafirkan dan berapa banyak orang yang Anda katakan berdosa besar dengan statement Anda ini. Padahal hadisnya tidak demikian. Hadisnya itu masih ada sambungannya. Ya, tidak demikian, tidak seperti yang mereka katakan. Jadi itu ada satu pemaksaan. Sekarang yang terakhir ya. Tanyaannya. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah berada di atas aras, tapi kemudian katanya berada di atas aras dan tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Itu perkataannya bertentangan. Mengatakan di atas itu bertempat. Sudah bertempat itu sudah jelas. Para ulama mengatakan kufur. Orang mengatakan Allah bertempat, kufur. Ya. Kalau kemudian, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh disamakan dengan sesuatu dari makhluk itu kalau di atas. Tidak. Sudah di atas itu makhluk. Kalau dikatakan makhluk, berarti Allah butuh pada makhluknya. Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah itu maha kaya.
maha kaya. Artinya apa? Tidak butuh kepada alam ini, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada waktu. Allah Subhanahu wa taala, ya, qiyamuhu binafsi, yang disebutkan dalam sifat 20 kan, qiyamuhu binafsi, dia Allah taala, ya, tidak membutuhkan kepada makhluknya, maha kaya atas seluruh alam ini. Maka tidak boleh katakan, oh ya, dia di atas aras, tapi tidak boleh kita mengatakan di atas itu tasyabbuh dengan makhluknya. Tidak. Tetap itu justru mengatakan di atas, mengatakan bertempat, mengatakan berarah, itu sudah inti dari tasyabbuh. Sudah. Orang kemudian dia mau mengelak, oh enggak, saya enggak mengatakan dia sama dengan makhluknya, pokoknya dia ada. Itu sudah tasyabbuh. Ya. Ya, sudah tersambung, maka tidak boleh dikatakan demikian. Tetap dianggap apa? Telah jatuh dalam kekufuran. Saya kira itu, ya, kita akhiri kajian tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan mengkaji kitab yang lainnya atau tema yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan dari telaah kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadikan kita yakin bahwa apa yang kita ajarkan selama ini adalah satu benar. Bahwa metode yang kita lakukan itu adalah metode yang benar. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menjadi satu manhaj kita. Ya. Di dalam menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan siapa Ahlus Sunnah, siapa golongan di luar Ahlus Sunnah, kemudian beliau menyebutkan keyakinan-keyakinan yang menyebabkan orang itu jatuh dalam kekufuran. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dari orang-orang yang soleh, sehingga kemudian kita tetap dalam ajaran akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada pertanyaan ya? Apa? Itu ya. Ya, ya. Saya kira sudah ya, kita nggak akan bahas lagi. Mohon maaf jika yang mengirim pertanyaan yang terakhir tidak saya jawab. Tapi bisa jadi kemudian nanti Japri ke saya pertanyaannya, insya Allah akan saya jawab. Ya. Saya akhiri taklim kita ya sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang saleh. Kita ditetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pada akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan baca tahlil, selawat dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم